Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi Gawe TV. Aku arep lagu judulnya Kartonyono Medut Janji 3. Kan enak kan nambah yang ketelu ngono to. Gak perlu mikir, gak perlu berproses kreatif, gak lagu 1 3 3. Semalam gak tidur. Ya, lagu yuk. Nama Mamnoon kembali menjadi pembicaraan publik usai ia dituding sebagai pihak yang berada di balik rilisnya lagu Satru 3. Lagu Satru sendiri merupakan buah karya seniman berbakat tanah air Denny Caknan. Dibawakan Denny Caknan bersama Happy Asmara itu telah dirilis dalam dua versi, yakni Satru 1 dan Satru 2. Perseteruan lagu Satru 3 bermula ketika Denny Caknan mengetahui bahwa Mamnoon dan rekan duetnya, Cimbrut, telah lebih dulu menyanyikan lagu berjudul Satru 3 melalui kanal YouTube Mamnoon Official pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Aku arep gawe lagu judul Kartonyono Medot Janji 3, kan pena kari nambahi angka 3. Aku mau bikin lagu yang judulnya Kartonyono Medot Janji 3, kan enak cuma tinggal nambahin angka 3, ujar Denny Caknan melalui video yang di Instagram Story. Kritik tersebut dilayangkan Denny Caknan melalui Instagram pribadinya, lantaran ia mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali mengenai tayangnya lagu tersebut. Di sisi lain, ia bersama Happy Asmara juga tengah menyiapkan launching lagu Satru 3 dalam waktu dekat. Merespon kekecewaan Denny Caknan, netizen pun mendesak Mamnoon untuk segera melakukan klarifikasi. Hingga akhirnya, penyanyi yang populer lewat lagu Infonema Seh itu mengunggah video permintaan maaf. Buat sang pencipta, beliau Mas Denny Caknan dan Mbak Happy Asmara, dan buat teman-teman juga, buat fans Mbak Happy sama Mas Denny, pertama saya sepurane sing akeh, terang Mamnoon seperti dikutip dari kanal YouTube Bakar Production, tanggal 19 Mei tahun 2022. Dalam keterangannya itu, Mamnoon turut menyampaikan jika unggahan lagu Satru 3 di kanal YouTube miliknya telah menyebabkan kegaduhan. Tak lupa ia juga memberi tanggapan agar warganet tidak salah paham. Tapi yang perlu tak luruskan, saya di sini cuma membawakan lagu. Untuk masalah judul, upload, saya gak tahu. Mamnoon Official yang mengelola atasan saya, imbuhnya. Ia mengaku tidak paham betul terkait seluk-beluk judul lagu yang dibawakannya berduet dengan Cimbrut. Menurutnya, keterangan lebih lanjut seharusnya diselesaikan oleh penulis lagu, Satru 3. Buat teman-teman yang pengen tanya klarifikasinya, tanyanya ke songwriternya, mohon maaf banget, ujar Mamnoon. Sebagai informasi, lagu Satru merupakan satu dari sekian lagu terpopuler milik Denny Caknan. Sejak awal ditayangkan ke publik, lagu Satru sukses mendulang animo tinggi dari penikmat musik koplo Jawa. Lagu ini pun sempat bertengger di posisi teratas trending musik YouTube Indonesia.